Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Cermin ke kampus susah jodoh apalagi apalagi lu setengah laki-laki. Dok, apaan sih? Emang siapa yang bilang dia laki-laki? Dia tuh udah perempuan beneran. Biarin, emangnya kayak situ apa jauh jodoh nggak tapi cewek pada jijik lihat lu, kasihan deh. Udah balikin. Dok, cepetan sini. Nah, dok, ya deh nih gua balikin ya, tapi gua bilangin dulu nih. Besok apa lagi sih? Besok lu pagi kesini bawa kaca cermin segede pintu. Biar kita semua sekelas ini bisa ngaca bareng-bareng. Oh. Tidak. Namanya tuh pikirin. Yakin lo, gue sumpahin tau gak? Gue bilang ini dibanci tau gak? Udah. Lo gak tau ini belum ganti tampon nih hari ini. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat pagi, Papi. Pagi, WC. Nah, langsung saja kita buka bab. Langsung saja kita buka bab 9. Kita akan membahas mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, yang ada kaitannya langsung dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Kebudayaan Indonesia beragam-ragam macamnya. Begitu pula agamanya. Agama di Indonesia ada 5 macam, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Mayoritas pemeluk di Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Kunci. Nah, menyangkut hal ini, bagaimanakah kebudayaan Indonesia yang beragam-ragam macamnya itu bisa seiring sejalan dengan agama yang mereka anut, padahal mereka satu sama lain berbeda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Maaf saya terlambat. Duduk.
Nah, menyangkut masalah kebudayaan, saya kira saya pendek sebentar pembicaraan ini. Saya sangat terkesan dengan sikap Lafri tadi. Itulah kebudayaan Indonesia, penuh sopan santun, unggah-ungguh. Kalau mau masuk ke ruangan orang lain, ketuk pintu dulu. Permisi kalau ada orang di dalamnya. Maka kalian berdua perlu belajar sopan santun dari saudara Rafli. Nah, Rafli, karena kamu terlambat, Bapak ingin kamu memberikan pendapat tentang pembahasan bab 9. Bapak kira kamu sudah mempelajari kan? Menurut saya, Pak, kebudayaan Indonesia itu adalah suatu anugerah yang tidak ternilai harganya. Karena walaupun kita berada dalam lingkungan keluarga, teman-teman maupun lingkungan yang lebih besar lagi, walaupun kita berbeda adat istiadat dan kebiasaan, kita tetap menjadi satu dalam tali silaturahmi maupun tali kasih. Aduh, Raf, luar biasa sekali deh, Raf. Belum apa-apa lu bisa bukti dalam paranggur baru mempelajari mata kuliahnya. Kapan-kapan ajarin Eko, Eko seneng deh, kalau kamu ajarin. Kita bikin kelompok kali aja, anak SD. Amit-amit deh bikin kelompok belajar, masa? Lu bilang aja, mau deket-deket sama Rafli ya kan, biar dibilang kayak kembarannya gitu. Iya, sirik aja sih. Iya, Eko juga kan mau pinter, emang Rafli doang yang boleh pinter. Tapi orang kayak lu ini mustahil bisa pinter. Keblinger ya, Raf? Ternangis deh, Raf. Begitu caranya. Nih rasakan. Eh, lu jangan kurang ajar sama temen gue lo. Kau mau sejago gak di sini tempatnya? Di luar. Eh, lu jangan ikut campur. Lu semua tuh mati, tau gak? Mendingan lu urus temen lu ini. Eh, kurang tau ajar lu. Gara-gara memperlukan saya. Masih pada berat. Ih, masa sih? Lihat aja sendiri. Tangannya kalau sebenarnya kayak siapa tau gak? Stop. Udah. Lu kenapa jadi kayak anak kecil kayak gini sih? Lu yang kayak anak kecil! Sekarang cari muka di pandosan udah kajamnya lagi, Raf! Dan gua peringatin sekali lagi sama lu. Kalau lu mau buat malu gua di depan Pak Ronggur sekali lagi, gua gak segan-segan akan ngancurin lu. Ngerti? Ayo cabut! Yuk! Awas ya! Raf, kalau gua jadi lu, dia udah gua habisin. Ini sih gua bingung sama lu. Lu kenapa gak marah sih? Kita diketain banci, gila lo. Gara-gara si Ember Joko nih. Tuh, Ege lagi. Udah. Ntar lah, gue coba ngomong sama dia. Kalau gue sekarang ngomong sama dia percuma. Dia kan lagi panas. Ntar yang ada kita malah berantem lagi. Ayo cepet. Lo kerja lo ngalah. Ngalah! Jadinya ini kelihatan kan dari dulu. Hus, Ade nggak boleh ngomong begitu. Habis kita main sama siapa dong? Kan Bibi juga bisa main bola. Yuk main sama Bibi aja yuk. Gak mau ah, ini sama nenek. Iya. Tuh neneknya sholatnya belum selesai. Tapi kan aku kan mau sama nenek. Ada apa sih kok berisik sekali? Nenek sampai sholatnya nggak khusyuk. Akbar tuh nek. Habis lu kan janji mau main sama kami. Iya. Nanti nenek temenin main bola ya. Tapi tunggu nenek berdoa dulu.
Sekarang keluar dulu deh. Nanti nenek nyusul, ya. Boleh, gini kita ya. Kalian ibu di dapur kan, kalau nunggu si Munah bisa lama. Kamu tahu sendiri kan, dia kalau ke warung pakai ngobrol dulu sama Bu Lela. Kalau kurang manis gulanya sudah ibu bawakan ya. Ibu mau temenin anak-anak dulu ke depan ya. Datang. Kangen ya sama abang ya? Awal gelap, basi lu. Gua kesini tuh ada perlu sama Rafli. Gua mau kenalin dia sama anak baru pindahan dari LA. Jadi Rafli doang kenalin, kita-kita enggak. Ngapain kenalin lu, rugi lagi ya enggak? Iya dong, aku juga mau dikenalin. Iya. Gua tahu kenapa lu ngomong kenalin gue. Lu takut temen lu naksir gue kan? Ger banget sih lo. Bukan gitu abis. Gua tuh takut nanti kalau teman gua ngelihat lo dia bisa pingsan lagi. Lo pikir tampang gua kayak vampir? Ember, lo kan vampir. Teman lo mana? Iya, gua hampir lupa ntar dulu ya. Gimana sih? Tarisa? Sini. Aduh, saingan Eko nih. Hati-hati sama yang ini nih. Ini dia playboy kacangan nih. Gua lagi yang kena. Tarisa ini pindahan dari LA. Dia baru seminggu di sini, terus dia menerusin kuliah di sini. Tris, ini teman-teman gue. Yang ini Ido, itu Jackie, yang ini Joko, terus yang itu Rafli. Sama yang ini lu udah kenal kan? Iya. My name is Jackie. Just call me Jackie. Soal yang diomongin sama si Meta, gak usah dengerin, dia tuh sirik sama saya. Soalnya udah 3 kali dia nembak saya. 3 kali dia nembak saya tolak semuanya. Makanya gak heran kok dia kerjain nyalain saya mulu, ya gak Matt? Nama saya Ido. Saya senang kenalan sama kamu. Hai, nama saya Joko. Kok lono, bijine loro, kejepit ono jadi bantet deh. Hai dong, Raf, kenalan, jangan diem aja, ngapain sih lo? Tau lo.
Sebagai tambahan informasi, temen gue yang namanya Rafli ini punya sebutan Pak Kiai di sini. Lo mau tau gak kenapa? Soalnya kalau kita lagi ada masalah, dia yang nasehatin. Ya gak? Terus nanti jadi kalau ada masalah lo bilang aja sama dia, biar dapat santapan rohani, ya kan Raf? Sekarang acara kenalannya udahan dulu. Lo jadi mau makan soto gak? Katanya lo mau nyobain sotonya Pak Uus. Yeah, why not? Oke deh, kalau gitu yeah. Kita duduk di sini aja. Okay. Boleh kan Raf? Boleh. Paus, Joko panggilin dong. Paus. Ya, kurang mesra. Paus. Ya, mesra dong. Paus, cepetan dong. Lagi dong. Oke deh. Kurang mesra. Tinggal di LA. Saya juga pernah tinggal di LA. Ngaya lo. Berapa lama? Hang on. Let me see. About 15 years. Wow, 15 years, 15 tahun. 15 tahun. Lama ya. My god, lama banget. Saya juga pernah lo tinggal di LA. Yang bagaimana maksud lo? Lenteng Agung Raya, boy. Semua cido ah, enggak enakan lu. Cido. Rokok. Oh yes, thank you. Saya juga ngerokok lu. Ih, Ido. Apaan sih? Kalem dikit kenapa sih? Kayak enggak pernah nemu rokok. Bantet lu sirik aja. Makanya lu belajar ngerokok biar lu jadi jantan gitu. Ih, Ido. Kok ngomongnya begitu sih? Ih, ntar kalau Ego ngereket tau enggak? Kulit Ego rusak. Terus gigi Eko hitam, terus isapannya juga beda, tau gak? Iya Joko, langsung sih ngomong kayak gitu kan gak enak. Biarin. Siapa namanya? Rafli, rokok? Enggak, makasih. Bapak kita yang satu ini emang gak ngerokok, Riz. Oh, really? Sorry ya, soalnya saya pikir semua cowok ngerokok. Iya. Main sama yang ini, ya gak? Terus Eko apa dong? Bantet lo, tau gak? Iya, sidik aja lu. Godain kita dong. Iya. Yeah. Oke juga ya. Ternyata dia punya nyali juga buat cewek begituan ya. Kalau cewek begituan mah gampang. Gua yakin setelah gua malu godain dia, pasti dia nyamperin gua. Godain dia. Ya. Mulut tuh badannya. Gila. Cewek. Oke. Nah, saya. Dok. Siapa mereka? Ah, udah lah, Riz, enggak usah dipikirin. Mereka tuh emang biang kredit nih di sini. Halo, cewek bule. Jam berapa terima ordernya? Kalau dari sekarang, boleh dong. Gua daftar. Kalau mau daftar, gantian dulu sama si Rapli tuh. Gantian. Telepon umum kali gantian. Oke, coy. Riz, apaan sih lo? Riz, udah deh Riz, lo jangan buang-buang waktu deh Riz buat ngurusin kayak gituan. Aku mau beri mereka pelajaran. Riz. Ada problem, Bung? Saya kira Anda salah tempat, Nona Manis. Di sini tempat orang untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari mangsa. Jaga tuh mulutnya.
Ini rasakan. Lu bisa berhenti gak? Oh, lu Raf. Lu mau belain merek bule ini? Kurang ajar lu ya. Ku minta lu bisa menghormatin dia sedikit ya. Menghormati? Jangan berlaku munafik, Raf. Buat apa gua menghormatin cewek dan-dananya kayak pelacur begini? Gua curiga. Jangan-jangan dia bagaimana lu lagi. Lu benar-benar kurang ajar lu ya. Gue sebenernya males berantem sama lu. Karena gue tahu lu itu beang keladi dari semuanya. Tapi gue gak akan ngasih lu kesempatan untuk menghina gue maupun teman-teman gue, ngerti lu? Oke, kalau begitu kita bertarung secara serius. Gue kepengen lihat Rafli yang di kampus ini yang disebut sebagai kiai berkelahi sebagai laki-laki jantan. Ayo. Boleh aja. Tapi gue gak mau berantem di sini, karena ini kampus, bukan pasar. Gini aja deh, kalau lu bener-bener ngerasa jantan, kita adu panco aja. Kalau gue kalah, lu boleh maki-maki gue. Tapi kalau lu kalah, lu harus minta maaf sama Tarisa dan juga sama gue beserta teman-teman gue. Gimana, setuju? Benar. Enteng sekali. Siapin aja. Ayo, nih. Oke. Buktikan. Ayo, Rafli. Buktikan. Sendiri. Gimana gak marah, Mata? Tadi sudah kesel. Kesel sama siapa? Oh, kamu bertengkar ya sama anak kamu, Roni? Bukan. So, what happened then? Mama tahu gak apa? Tadi baru aja antar berantem di kampus. Dan Mama tahu kenapa? Mereka bilang tadi saya pelacur. Bayangin gak sih? Pelacur! I don't understand. Apa mereka gak pernah ngeliat cewek ngerokok terus pakai baju seperti ini or what? Loh, memangnya di kampus tidak ada yang seperti kamu? Ya enggak lah, Ma. Mereka semua kampungan, very very Nora dan enggak pernah ngikutin mode. Tarisa kayaknya enggak betah di sini, Ma. Dan Tarisa enggak yakin kalau Tarisa bisa lama kuliah di sini, Ma. Jangan bilang begitu, tahanlah sedikit. Lama-lama juga kamu akan terbiasa.
And I told you so many times, darling. Jangan berpakaian seperti ini kalau ke kampus. Jangan samakan dong dengan kampusmu yang di LA. Ma, this is me. This is the way I dress. Nggak mungkin aku bisa merubah gayaku just like that, Ma. Well, kalau begitu kamu sih terima resikonya. Sudahlah, sekarang kamu temani Mama yuk ngobrol sama Tante Roni. I don't feel like it. Kamu telepon Denny dulu, ah. Ayo, ayo, tenang, tenang. Ya, ya, ayo, silang. Ayo, ya, tenang. Wah, apa saatnya ngecek, ngecek. Ya, ya, terus, tenang. Ya, 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 gol, hampir gol. Terus, terus. Iya, ada di jatuh. Ayo, cepetan. Eh, Om Raffi dateng tuh, Om Raffi dateng. Eh, Om Raffi pulang. Itu, Om Raffi pulang. Bawa-bawa. Nih, tapi janji. Habis makan coklat langsung gosok gigi. Gigi. Oke. Yes, Om. Yes, Om. Masuk dulu. Eh, kalian udah main bolanya? Sudah, Nek. Mau makan coklat dulu, Nek. Ibu gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah minum vitamin belum? Sudah dong. Kamu udah asar belum? Belum, belum sempat. Biasa. Ya, asar dulu. Ya, selamat dulu ya, Bu. Ya, ya, ya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raffi baru aja datang. Dia gak ke toko tadi ya? Memang saya yang suruh dia pergi kok, Bu. Ada si Rulan yang bantu saya. Oh. Anak-anak mana? Tuh, di dalam. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Bang? Iya. Tolong buatkan teh, Wi. Saya capek sekali. Bu Muna, Bapak buatin teh. Kamu saja yang buat. Biar Ibu saja yang bikinkan tehnya. Takut Bu Muna belum datang. Gak usah, Bu, gak usah. Biar saya aja. Bang Rashid kan suami saya. Bentar ya, Bang. Toko kita tadi rame loh, Bu. Aduh, capek ya. Kelihatannya ekonomi negara kita ini sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cobaan ini akan segera selesai. Dan juga kelihatannya pemerintahan sekarang ini banyak sekali kemajuannya ya. Begitulah, Bu. Ini uang belanja untuk 1 bulan. Sengaja saya kasih jauh-jauh hari, takut kepake. Sisanya saya masukkan tabungan dan kas toko. Sebaiknya kamu serahkan saja pada istrimu. Ibu gak enak kalau uang belanja terus-terusan ibu yang ngatur. Biasanya kan ibu yang pegang. Iya, tapi... Sudahlah, Bu. Ibu kan tahu Dewi itu tidak bisa mengatur uang belanja. Dia selalu pusing, ribut, apa-apa selalu Bu Muna. Uang apa itu, Bang? Uang bulanan. Saya betul-betul tidak terima anak saya ditanam baju. Sudahlah, Pak. Itu urusan anak muda. Nyangkantain lagi emosi barangkali. Kalau Bapak dengar sekali lagi, Bapak akan pindahkan Tarisa dari kampus itu. The problem is not the campus, Pak. Tapi orang-orangnya.
Mungkin mereka masih merasa aneh melihat tingkah Tarisan yang semaunya. Itu hak asasi manusia. Iya sih, Pap. Memang betul. Ya, tapi tetap dong, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebudayaan yang ada. Jangan nanti mereka tersinggung dan kita dicap sombong. Ya toh, Pap? Mau kemana, Tarisa? Disco, as usual. Sama siapa? Sama anaknya Tante Roni. Biar diantar Bang Ujang ya. Pak, please. I'm not a baby anymore. Pakai diantar jemput segala sih, anak kecil. Ya, sudah. Tapi hati-hati ya. Oke. Okay. Bye. Bye, Mom. Ingat, Tarisa, kamu jam 2 sudah harus pulang ya. Ini bukan di LA. Oke? Oke. Oke. Jangan macem-macem ya. Ya. Kelihatan lebih cantik kalau kamu mau lebih menghargai diri kamu sendiri. Dia melihat mahasiswa perempuan yang merokok di kampus ini. Sendiri kan Pak Robin tuh selalu ribut tentang kesopanannya, enggak? Tarisa! Taris! Hei, Tarisa! Ada yang mau aku bicarain sama kamu. Apaan? Ah, udah deh, tinggal dulu ya. Ada apa sih? Lo udah ketemu Rafli belum? Belum. Kenapa? Enggak,
sebenarnya gue gak enak ngomongnya sama lo, tapi Rafli bilang ini buat kebaikan lo juga. Jadi dia nyuruh gue buat ngomong ke lo. Soalnya kalau dia yang ngomong, nanti lo tersinggung lagi. Jadi udah deh, gak usah berbelit-belit, kenapa, langsung aja. Gini loh, Riz, kata Rafli, kalau kamu ke kampus, pakaiannya yang pantas deh. Terus jangan ngerokok di depan umum. Dia bilang gak pantas buat cewek cantik kamu. Gitu katanya. Dia bilang gitu? Iya. Urusan apa dia ngatur-ngatur gue? Negara aneh. Kenal udah ngatur-ngatur. Dapat dia. Riz, jangan, Riz. Jangan, Riz. Eh, Dok, kalau sampai Tarisa jatuh ke tangan gue bakal kasih semua yang dia minta. Yang penting dia jatuh ke tangan gue, Dok. Dan gue bakal relain semua tanah bapak gue asal dia bisa gue dapetin. Dan yang paling penting, lo pasti bakalan senang semuanya. Tenang aja, hah? Masa sih? Jackie, gue rasa, Jack, lo itu kebanyakan ngimpi. Meskipun tanah bokap lo yang berhektar-hektar itu lo jual semuanya, Tarisa tuh gak bakalan tertarik sama lu. Lu perhatiin dong kelingking lu sendiri. Kelingking lu aja, ini tidak memenuhi syarat untuk jadi pacarnya Tarisa, iya gak, Shay? Iya dong. Sirik aja lu. Eh, Taris liat tampang gue, dia tuh udah kebat-kebit, tau gak lu? Dia datang kesini. Gue bilang juga apa, dia kan gila-gila sama gue. Halo Taris, apa kabar sayang? Ada apa sih? Kamu! Kamu pikir kamu siapa, hah? Berani-berani yang larang saya pakai baju kesukaan saya. Eh! Saya punya hak untuk pakai baju apapun yang saya mau di dunia ini. Dan kamu, kamu tidak punya hak untuk larang-larang saya. Tunggu. Ada apa sih sebenarnya, Riz? Jangan kebego deh. Kamu kan nyuruh Meta bilang ke saya supaya saya tidak pakai baju yang terbuka. Wah, Met, mulut tuh comel sama Met. Saya mohon maaf. Saya bukan yang ngelarang kamu. Saya cuma bilang sama Meta, kejadian kemarin gak akan terjadi kalau kamu kemarin bisa lebih menghargai diri kamu dengan memakai pakaian yang sopan. Nyimi, cukup! Simpan ceramah kamu itu buat teman-teman kamu. Tapi yang pasti bukan buat saya. Let's just face it here, okay? Kamu ini tipe cowok yang memuakan. Dengar dulu dong, saya kan... Diam! Sekali lagi, saya dengar kamu mencampuri urusan saya. And I mean it. Saya tidak akan memaafkan kamu. Lihat. Kalau besok saya mau pakai baju lebih seksi daripada ini, emangnya kenapa, Rafli? Oh, kamu suka kan lihat badan saya? Yep, I think he likes it. Saya bahkan bisa lebih berani daripada ini. Wow, gila mimpi apa gue semalam? Diam lo! Kamu sama aja seperti mereka kan, ha? Gue lagi kurang ajar, mereka lagi munafik, mata kerajang! Kurang ajar lo ya! Jeki. Apa lo bilang? Cucu saya kurang ajar. Yang kurang ajar tuh kamu, apa saya? Kamu suka kan ngeliat badan saya? Yep, I think he likes it too. Kamu suka kan lihat perempuan memperlihatkan auratnya? So, what's the problem, ha? Kalau kamu yang punya pikiran kotor, kamu yang salah, bukan saya. Jadi tolong ya, jadi orang jangan munafik seperti teman kamu ini. Yang selalu merasa dirinya suci. Jaga mulut kamu, Nona Manis. Kalau kamu bukan perempuan, udah saya robek mulut kamu. Kamu robek mulut saya. Silakan. Saya gak takut sama laki-laki. Robek! Kurang aja! Sabar. Jackie sabar dong, Jackie. Ternyata cantik-cantik hati lo bobrok. Raf, gue jelek-jelek kayak gini. Kalau sampai nih cewek suka sama gue bakal pikir 1000 kali. Siapa yang mau malu? Kurang aja. Jero, kalian kenapa sih jadi berkelahi kayak gini? Saya tahu kamu cantik, kamu seksi, dan kamu berani. Tapi kamu salah menempatkan diri. Karena kamu tidak peduli dengan orang lain. Saya tahu. Kamu berlaku seperti itu karena kamu terbiasa tinggal di tempat yang orang bebas melakukan apa saja tanpa peduli dengan orang lain. Tapi apa itu cocok untuk di sini? Ini bukan Amrik, ini Indonesia gila, tahu? Saya bukan bermaksud menggurui kamu atau ngeramain kamu. Tapi apa kamu pernah berpikir bahwa apa yang kamu lakukan bisa membahayakan diri kamu karena mengundang niat jahat orang lain? Dan apakah kamu juga pernah berpikir? Oh, ini bukan urusan kamu. Saya tahu ini bukan urusan saya.
Tapi kalau kemarin kamu ngeladenin Bram, kamu akan habis, Taris. Diam kamu! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.